Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kita coba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini dia ini orang yang pernah gagal nih. Kayaknya bukan gagal nih. Lebih ke berkali-kali kali. Oh, gitu ya. Halo. Halo. Gimana Kakak kabar Adi. Kakak Adi? Kabarnya baik. Asik. Heeh. Mm-hmm. Ngomong enggak bisa ngobrol lama nih pakai tinggal 8 menit. Ya, oh, lumayan apa, lah. Lumayan lah, 8 menit itu lama loh. Lama loh itu 60 kali 8, ada 480 detik tuh. Lo dihitung lo. Iya sih, bener. 60 kali 8, iya ya. 480, bener, lumayan. Masih. Ini sudah berapa detik? Mas Adi pakai S ya? Pakai apa? Pakai S enggak. Ya? Oh, enggak, itu udah lama, udah itu lama. Jadul ya. Produk jadul. Yeah. Ini Kak Lia tuh nggak kedengaran lagi ya? Nggak tahu, mungkin sedang ya, apa ini self healing barangkali. Suffering. Oh, gitu ya. Yeah. Lagi ini ya, lagi berpikir. Berpikir untuk mau ngobrol apa gitu ya. Gitu. Lagi ngumpulin materi. Buat nganu apa? Bikin bangunan. Itu materi apa? Oh, bangunan cinta. Iya. Ah, betul. Bangunan asmara lebih tepatnya. Bangunan asmara. Aku sejak siaran sama kamu loh sih. Jadi pokoknya kalau sama Ozi siaran aku keinget dangdut pasti. Untung si Opik belum pernah siaran sama aku ya. Ah, kalau dia langsung masih mau digoyang. Patah sih, Mas. Gimana? Ada pepatah. Pepatah gimana? Gimana? Pepatah Jawa. Gimana? Apan moyo wi mondok. Oh iya, betul. Iya, siapa tahu sih. Coba ada sih kamu siaran sama si Opi. Enggak, saya mau moyo Pak Wali ya. Biar mondok di tempat Pak Wali. Gitu ya. Biar ketemu Bunda Literasi. Hei. Bunda Paut. Iya. Apan moyo mondok. Dan itu terbukti. Kenapa? Mas Adi pernah nggak maksudnya? Ada terbukti itu nggak? Terbukti mondok gitu ya? Terbukti mondok nggak? Pasti. Dia. Pasti ya. Ah, pernah ya. Pernah mondok. Biasanya yang dari juga pasti suka kok. Nah itu kan juga udah termasuk istilah moyok tapi mondok. Gitu contoh ya. Lah, contoh. Contoh kecil ya. Dulu pertama dengar lagu Kangen Pun, ini lagunya begini. Norak nih. Pas didengerin enak juga. Iya. Jadi kok ya itu. Beruntung aku gak pernah moyoi. Meskipun langsung aku suka ya waktu itu ya nggak moyok tapi langsung enggak aku meskipun bukan penggemarnya Kangen Band ya tapi justru aku ya mengapresiasi aja sih keberanian mereka untuk tampil keren sih. Benar-benar kesatria ya Mas ya. Bajai hitam. Satria bajai hitam. dari apa namanya dari nol bisa jadi sukses. Jadi orang lah. Ya itu dia. Aku suka itu dengan Kangen Kangen Band itu salah satu yang menarik dari mereka itu mereka rasa-rasanya nggak punya trauma gitu ya. Iya. Ya, kalau mereka mau trauma, ya mereka nggak akan sesukses itu dong. Gitu ya. Iya kan. Mereka punya ini formula sendiri ya. Iya sih. Tapi nggak 4-4 sih. 8-8. Kalau dilihat dari latar belakang personal juga orang biasa semua sih. Iya dari kuli bangunan, ada yang jualan es cendol, terus yang gitarisnya itu katanya jualan sendal juga. Iya. Tapi mereka pernah ini loh Kang, star syndrome akhirnya sampai sampai akhirnya menyalahgunakan obat-obatan. Iya. Itu kan. Dia. Nah itu
yang namanya nggak bisa ngontrol. Ya karena kaget mungkin ya. Belum pernah di tempat seperti itu. Tapi emang sih aku aku ngerasain sih ya. Jadi wajar ketika orang itu punya panggung mereka star syndrome. Star syndrome ya. Akhirnya iya nggak bisa. Ya kontrol. ibarat pepatah juga kan, kalau apa pohon semakin tinggi kan semakin angin kencang meniup kan. Iya betul. Nah itu tergantung pohonnya, kalau pohonnya kuat ya, aman. Tapi kalau pohonnya rapuh ya cepat tumbang juga. Iya. Ya berarti kita PR-nya ini harus cari pohon yang tepat. Pilihlah pohon cabai. Intinya ya bikin pondasi yang kokoh. Pakai semen merek. Merek batukmu lebih kuat dari yang lain. Ini maksudnya juga marketingnya hebat juga mungkin. Ozi, dulu pernah jadi marketing dia. Yeah. Oh mantep. Iya. Yeah. Marketing. Matinya jadi arwah pemasaran. Arwah pemasaran. Dipersembahkan oleh apa dulu, awal-awalnya jadi sales juga ya. Iya, sales apa dulu Kang? Sales apa, pencolek? Oh, cap kucing ya? Pernah ya? Itu loh, cap pencolek warna kuning, terus ini dapat gelas. Cuma saya dicoba ini, gitu. Colek ya. Tawaran ke mama, gitu. Iya. Ini mencuci lebih bersih dan hebat. Itu sales. Itu sales favoritnya emak-emak loh itu. Dibeli sekarang Bu, karena Senin harga turun. Iya. Ngapain dibeli sekarang ya kalau Senin harga turun? Aduh, Mas Adi. Mas Adi. Marketer ya, trimasketer. Trimasketer. Mas trimasketer. Oke, Mas Adi. Overthinking Mas Adi pernah? Sering, nggak pernah lagi. Mikirin apa? Apa nih? Mas Adi? Yang dipikirin. Mikirin apa biasanya? Ya itu seperti yang Mas Ibu bilang tadi. Trauma biasanya kebanyakan itu yang susah dihilangin, traumanya itu. Ah, itu ya. Kalau Mas Adi trauma dalam apa? Cinta? Jadi curcol ya. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Karena sekarang adalah sesinya sesi curcol. Iya. Pelayanan curhat. Kalau dibilang kalau dibilang iya. Tapi ya lagi berusaha untuk move on sih. Iya, bagus. Bagus. Meskipun enggak secepat mudah membalikkan telapak tangan. Oh ya, move on itu enggak gampang memang, betul. Iya betul. Perlu ini sih sebenarnya, ilmu ndablek. Harus ini ya, harus bisa menemukan pelampiasannya dulu baru bisa move on. Kadang-kadang juga tuh banyak teman-teman yang istilahnya ada yang nyupot, ada yang ngebully. Kamu tuh kok kelamaan begini-begini, emang udah mati rasa apa gimana? Kalau kelamaan jamur loh gitu, ada yang bilang iya. Gitu. Ntar kering katanya. Kan tinggal siram lagi kalau kering. Terus saya langsung balik bertanya, kamu sih nggak pernah ngerasain posisi saya. Coba kalau ngerasain posisi seperti saya, kamu nggak mungkin komen begitu. Iya. Terus langsung orangnya geser. Ya udah saya kesana, kamu kesini. Saya udah lo ngerasain. Iya. Ya dengerin aja lah. Ini benar itu yang paling bisa dibuat move on itu ya trauma itu. Trauma ya. Mengganggu nggak dalam kehidupan sehari-hari Kang Adi? Punya karya puisi, cerpen, atau isek, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Kojah Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Kojah Sastra. Ngomongin soal overthinking, terus kemudian trauma. Hal yang membuat paling susah, paling susah move on, ya trauma itu tadi ya. Trauma, kalau menurut saya itu trauma. Ada nggak hal-hal lain lagi yang dipikirkan selain trauma, Mas Adi? Pernah nggak sih kepikiran masa depan Mas Adi itu cerah gitu loh? Kalau optimis sih saya ada optimis, cuman ya mungkin saya di umur sekian itu. Optimis yang realistis berarti ya?